Halo teman-teman semuanya dan selamat datang kembali di channel Game On. Let's start the game on. Oke, jadi di kesempatan kali ini aku bakalan ngabulin permintaan dari salah satu subscriber, yaitu Bang Yudi, yang minta, ini dia komennya, yang minta aku buat mainin Itachi Uchiha di game Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3 ya. So tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke gamenya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta banget buat ke kalian buat pencet tombol like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Oke, jadi untuk mengecek beberapa basic attack dan juga serangan dari Itachi, kita langsung saja masuk lagi masuk ke practice. Di sini kita langsung saja pilih Itachi Uchiha. Nah, ini dia ya. Itachi Uchiha. Oke, ini dia Itachi melawan Sasuke ya. Betul, ini kita bakal coba basic attack-nya dulu. Bulat. Oh, sedikit berbeda dari yang di PS2 ya, Ultimate Ninja 5. Itu dia ngeluarin katon ya, kalau di sini dia kayak ngeluarin bom. Boom. Itu clone jutsu super explosion. Ini untuk arah dua. Oh, itu ininya lari. Oh, arah bulat-bulat itu, arah bulat-bulat dia ngeluarin katon. Shine. Oke, untuk bawah bulatnya ini kayaknya buat ini ya, break defense gitu, buat matahin defense nya habis itu kita lihat serangan atasnya. Wah, ya gitu aja sih. Oke, sekarang kita lihat segitiga bulatnya ya. Fighter fireball jutsu. Oh, segitiga bulat sih. Oke, katonnya itu segitiga bulat ya. Sekarang kita coba mode perubahannya, Tsukuyomi mode. Nah, oh, ini Tsukuyomi modenya itu dia di mode perubahan ya. Kalau di yang Ultimate Ninja 5 itu kan bawah-bawah bulat ya kalau nggak salah. Enggak, dia mode perubahan juga ya yang segitiga atas. Oke, kita langsung saja tes dia di free battle ya, untuk melihat juga ultimate jutsunya ya. Let's go. Kita langsung saja masuk ke free battle. Kita pakai Itachi Uchiha lawan Sasuke. Bisa diem aja Sasuke-nya, kocak bener. Ini bisa jauh gak sih? Coba aku agak jauhan dikit ya. Wah, lumayan jauh loh itu. Boom. Kita coba Tsukuyomi mode. Ya nggak bisa gerak dong Sasuke. Oke, abis ini kita ulti cuy. Lama sekali woi. Aduh, enak. Loh, kok bisa ngulti, kocak dah. Nice. Oke,
Susano. Tebas. Plang. Sung meninggoy. Kita coba lawan karakter yang lain ya. Gue sekarang random. Ush, lawan Obito. Ternyata Obito di sini nggak terlalu kuat ya, karena dia masih kayak setengah-setengah itu ngeluarin jurus. Anjir, padahal udah nahan loh. Makan tuh ya. Ini ngeselin juga nih. Jangan jurus sih. Boom. Wih, itu bahkan ngilangnya aja ada animasi ini ya, gagaknya ya. Kita kasih ulti lah. Dia berubah jadi apa tuh? Mode perubahannya mode perubahan apa ya kalau Tobi ya? Tobi Maguire kayaknya. Kita ulti lah, tolonglah. Nice. Patah itu pasti potong-potong. Oke lah teman-teman semuanya, kayaknya segitu dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe, karena like dan subscribe gratis. Jadi jangan ragu untuk pencet tombol like dan subscribe-nya teman-teman semuanya. Dan terima kasih sudah mampir ke channel Game On, and see you in the next video. Annyeong.